Baik, kembali bersama kami berdua dan pastinya pada pagi ini kita akan berikan ruang dan peluang kepada rakan konti kita. Dan pilihan pada pagi ini adalah Bahang FM untuk kita bersama dengan DJ Eli untuk perkongsian Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat Peringkat Negeri Pahang. Silakan Eli. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Irfan dan juga Syuhaida di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, hai semua, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari, salam Malaysia Madani. Saya Norliana Nazam aka Eli, anak Cik Nazam, sekarang ini bersiaran dari konti utama Pahang FM untuk saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan satu program yang akan berlangsung pada minggu depan. Program apa pula? Ha, ini dia nama programnya, Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat NMS dan juga program Madani Afiat Peringkat Negeri Pahang 2024 yang akan berlangsung pada minggu depan, iaitu pada 19 dan juga 20 Oktober, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Bukan Sabtu esok tapi Sabtu minggu depan. Okay? Jadi untuk penerangan lanjut dah pun bersedia di talian ketika ini bersama-sama dengan saya ialah Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Pagi. Seperti yang dimaklumkan tadi, program ini iaitu Jelajah ANMS dan Madani Afiat ini bakal berlangsung pada 19 dan 20 Oktober 2024 di Dataran Bandar Diraja Pekan. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan. Jelajah ANMS ini ataupun Agenda Nasional Malaysia Sehat merupakan satu pendekatan komunikasi kesihatan yang bertujuan untuk kita tingkatkan tahap literasi ataupun celik kesihatan dalam pembudayaan cara hidup sihat dalam masyarakat kita. Manakala program Madani Afiat pula merupakan satu inisiatif program daripada pejabat Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri untuk turun padang bertemu dengan rakyat. Program ini menarik yang telah disusun sepanjang 2 hari khusus untuk rakyat Pahang. Antaranya adalah perkhidmatan kepakaran kesihatan percuma. Ini termasuklah saringan penglihatan, saringan pendengaran, saringan kanser, saringan kecergasan dan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan serta PKB40. Kami bawakan juga antara lain pameran interaktif daripada program-program kesihatan dan rakan strategik, agensi kerajaan dan swasta. Kami juga akan bawakan aktiviti khas akan turut disertai oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri, iaitu antaranya Subuh Warrior bersama Da'i Daniel, Sejahtera Fun Run dan Fun Walk serta lawatan daripada rumah ke rumah di daerah Pekan. Seterusnya dalam program ini kita ada persembahan dan pertunjukan daripada rakan-rakan strategik KKM seperti persembahan kesenian oleh anak-anak sekolah, demonstrasi padam api oleh bomba, demonstrasi menyelamat oleh APM dan demonstrasi CPR berirama oleh KKM serta magic show oleh magician yang kita jemput khas. Kita ada juga membawa penampilan personaliti yang tidak asing lagi, iaitu saudara Amin Idris pada petang Sabtu jam 2 petang dan beliau akan mengumpas isu kesihatan mental. Pahang FM sebagai penyiar rasmi program ini akan membawakan konsert Muhlah Weh Pahang FM pada Sabtu 19 Oktober 2024 pada jam 8.30 malam. Antara artis yang bakal ditampilkan dalam konsert ini adalah Tam Spider, Umai dan juga artis tempatan CSE Baskers. Program ini turut dimeriahkan dengan jualan-jualan Madani Rahmah, jualan produk agro Madani, pelbagai-bagai gerai jualan dan juga food truck bersama-sama dengan kita. Jadi sebagai penutupnya saya nak katakan bahawa mohlah rakyat Pahang beramai-ramai kita hadir menjayakan program Jelajah ANMS dan program Madani Afiat pada 19 hingga 20 Oktober di Dataran Bandar Diraja Pekan Pahang. Saya nak merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia atas peluang yang diberikan ini. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih juga kembali kepada Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman atas perkongsiannya sebentar tadi. Jadi, mohlah weh, ramai-ramai ke jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS dan juga Program Madani Afiat Peringkat Negeri Pahang 2024 pada minggu depan, hari Sabtu dan juga Ahad di dataran Bandar Diraja Pekan. Macam-macam aktivitinya ada, konsert pun ada, macam-macam ada. Jadi, mohlah weh semuanya. Jadi, saya sekarang ni serahkan kembali kepada rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia iaitu Irfan untuk perkongsian berkenaan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara. Silakan. Mohlah weh. Terima kasih diucapkan kepada DJ Ellie untuk perkongsian seksi pagi di Pang FM.